Video ini disponsori oleh Nasal Wastor, garam khusus cuci hidung. Ya, baik ya. Jadi kali ini saya akan membacakan testimoni ya. Testimoni dari teman-teman yang sudah berhasil sembuh sinusitis melalui irigasi nasal ya, oke ya. Ya, ini ada Ini ada testimoni dari Instagram ya. Dia DM saya di Instagram ya. Ini sudah cukup lama sih. Assalamualaikum Kak. Alhamdulillah puji syukur sekarang sinusitis saya udah mendingan Kak. Tapi sekarang saya merasakan bau saat bernafas Kak. Itu kenapa ya Kak? Jadi pusing karena nafas baunya dari hidung. Nah, kemudian saya pun menjawab ya, lakukan irigasi nasal terus. Coba tiap pagi barengi kumur tenggorokan. Dan kalau bisa jogging agar lendirnya turun itu ya. Yaitu ya, jadi teman-teman ya, silahkan juga lakukan kumur tenggorokan kalau misalkan nafasnya itu masih berbau ya, mulutnya masih berbau ya, karena bau tidak sedap ya, atau mulut bau tidak sedap itu ya bukan dari gigi saja tapi dari dari lidah dan juga tenggorokan ya, oke ya. Pastikan teman-teman belajar juga kumur tenggorokan ya, silahkan belajar di channel. Nah, kemudian jogging ya, jogging 10 menit di tempat tiap pagi gitu ya. Itu nanti kalau misalkan banyak lendir itu nanti akan otomatis terbuang gitu kan. Turun terbuang gitu. Ini dia tanya berkumur pakai air apa Kak ya? Air hangat plus sedikit garam ya. Tutorial kumur tenggorokan ada di channel. Oke, makasih ya. Jawab seperti itu ya. Nah, terus kemudian ya dia juga komentar lagi ya. Irigasi nasal emang is the best. Terima kasih banyak Kak Safa Health. Oke, sama-sama. Semoga sehat selalu. Oke ya. Ya itu ya. Jadi teman-teman ya. Jadi selain rutin irigasi nasal itu tiap pagi disiplin lah ya. Jogging 10 menit di tempat ya. Jadi kalau misalkan ada mampet-mampet di hidung, nanti pasti akan akan plong ya hidungnya. Kemudian lendir-lendir akan turun, jatuh, terbuang ya. Oke. Gitu ya.